Noro Noro TV, One Piece 996 Manga Chapter Review. Aku nak review Chapter 996. Chapter ni dimulakan dengan pengakhiran pada chapter lepas. Tama berjaya selamatkan Nami dan Usopp daripada Uti dan Peshwang. Mereka juga berjaya melarikan diri dari situ dengan bantuan Babun. Babun yang Luffy masa mula-mula main Wano ni, ha, Babun tu lah. Nami juga ada tanya Tama, hang buat apa kat sini? Hang main buat apa? Hang lebih kurang macam tu lah. Kenapa hang ada kat sini? Tama cakap dia pun nak lawan juga. Jadi jangan pandang rendah dekat dia, dia kata yang tu. Dia nak join juga fight ni. Kredit untuk Oda sebab kita tahu ramai cakap Oda ni kalau watak perempuan dalam One Piece dia bagi yang lemah-lemah aja. So Tama ni walaupun dia budak perempuan, dia budak lagi, dia perempuan, tapi dia pun nak join juga fight ni. Kat situ kita boleh nampak yang Oda macam nak patut tutup mulut kritik ni lah, tutup mulut pengkritik semua ni lah. Dan kita tahu Tama ni mesti ada peranan yang penting punya dekat Onigashima ni. Kondo kita toki omae ga yōen na kunoichi ni demo natte tara tsurete tte yaru yo. Scene seterusnya diteruskan dengan Yamato, my favorite, yang tengah berhempas pulas bertungkus lumus lawan seorang-seorang dengan armor squad yang dikutai oleh Sasaki. Depa ni guna perisai, senjata, pistol apa semua tu. Masa ni Shinobu nak Yamato ni bawa lari Momonosuke dari situ dan tinggalkan Shinobu kat situ, tapi Yamato tak mau sebab dia kata kalau Oden pun Oden takkan buat macam tu. Sasaki dia rasa macam okey, cukup lah masa ni, cukup lah kan, sampai setakat ni je, mai aku settle lah Yamato ni. Masa tu pula Yamato nak berubah, nak transform jadi sesuatu sebab tengok mulut dia tu, gigi dia macam makin tajam. So adakah Yamato ni pun pengguna Devil Fruit kan, Zuan ataupun Ancient Zuan, singa, harimau, naga, dinosaur? Hampa rasa apa? Hampa komen kat bawah. Aku kalau boleh nak dia T-Rex kan, sebab T-Rex tak ada lagi kan. Kalau dia T-Rex tu memang kemah kan. Kalau dia join pula Straw Hat, apa bayang kan? Straw Hat ada Ancient Zuan, style kot kan. Elok nak fight Franky bawa mai Hacha Giant yang besar tu. Masa ni Giant tu mai, dia pi pukul, dia pi katok floor tu sampai runtuh floor tu. Yamato, Momonosuke dengan Shinobu berjaya lah selamatkan diri dari floor tu. Dia berjaya escape dari situ. Franky ni tak kenal pun Yamato, tapi Yamato kenal Franky. Dan Yamato pun bagi tahu Franky, Luffy suruh aku protect Momonosuke dengan Shinobu, so aku tinggalkan floor ni untuk hang. Franky pun macam blur kan, tak kenal Yamato ni, tapi dia tetap percaya kat Yamato ni. Sebab situ kita nampak Straw Hat material lah, mereka percaya sama-sama kru macam tu lah. Ok, lepas tu sebelum dia berunsur daripada situ, Yamato ni kata sebagai reward, biar aku tumbangkan Giant Hacha tu. Dia bagi satu single blow saja, Hacha tu tumbang kat baik. Okay, lepas tu mereka pun berjaya lah selamatkan diri dari situ. Franky lawan Sasaki, kita boleh nampak lah nanti, memang dah set lah kat situ Franky akan lawan Sasaki. Ok, teori adalah kata Sasaki ni anak Kokoro yang ditinggalkan masa dekat Water 7 dulu. Franky ni pula dari Water 7, so menarik kan kat situ. Tapi kalau teori ni betul, sebab colour rambut dia sama dengan Chimney, Chimney dengan Kokoro, Chimney tu kira anak Sasaki lah kalau betul lah teori ni. Yamato pula ada cakap Momonosuke jangan mati, kena survive, sebab awak yang akan lead, guide the world to its dawn. Yamato ni dia ada baca kan diary Oden, so mungkin dia ada idea pasal benda ni. Dan akhirnya kita dapat tengok Law. Law masa ni dia tengah teringat pasal Corazon. Corazon bagi tahu dia pasal D clan tu. Dan kat sini ternyata lah kita tahu Law ni dia berminat dengan D clan tu, sebab nama dia pun Trafalgar D Water Law. Dia pun dari clan D juga. Law pun ada tanya Robin pasal D clan ni, tapi Robin macam dia pun belum tahu lagi kan.
Dan Law juga ada jumpa Poneglyph dekat Ponegashima tu. Aku rasa Poneglyph ni Road Poneglyph yang beritahu info tentang Love Tale tu. Scene seterusnya, Justus Captain Kid tengah kumpul collect weapon senjata apa semua besi tu sebab dia mungkin nak fight dengan Kaido kan. Killer pun ada tengah fight kat situ dengan Kid, dan Killer cakap prepare lah banyak pun tak salah sebab kita tengah lawan dengan the world's strongest pirate. Okay, berbalik kepada Kaido, chapter ni memang best lah sebab dia cover banyak scene apa tau, scene sat sini sat sini semua dia cover lah kira. Okay, berbalik kepada Kaido, Kaido in human form dia tengah dominate Akazaya 9 semua ni, semua kena belasah teruk dengan dia. Oh, kat sini apa nampak. Okay, pi pula kat Big Mom lah, kata dah banyak scene, pi pula kat Big Mom. Big Mom ni dia tengah terbang atas Zeus dengan Prometheus ni melalui geng-geng Ice Oni semua tu. Depa nampak Big Mom main balik, depa jadi panik kan. Tapi Big Mom cakap, "Hampa jangan risau, aku ada benda lagi penting masa ni. Aku nak pergi naik rooftop, nak join the party kat mana Kaido tengah ada." Kat sini aku rasa Big Mom macam nampaklah something kan, dia ada benda plan kan. Mungkin dia nak betray Kaido kan. Mana kita tahu kan, nak bunuh Kaido ke apa, tengah Kaido duk fight-fight dengan Akazaya tu tiba-tiba dia pergi bunuh kan. Mana kita tahu kan. Sebab Big Mom ni bagi aku dia the most unpredictable character lah setakat ni kat Onigashima ni. Mama, mama. Abun. Chapter ni berakhir dengan Luffy, Sanji dan Jinbei. Kat sini Sanji macam dengar suara perempuan. Sanji ni kalau bab observation haki dia bab perempuan memang top class kan. Okey, scene yang macam Sanji dengar tu ialah scene seorang lelaki macam tengah tarik kimono perempuan tu, dan Sanji jadi terkejut kan. Okey, lepas tu sambung. Aku rasa suara tu Black Maria sebab bubble tu macam ada note muzik kan tau. Black Maria ni pun chapter sebelum-sebelum ni dia ialah musician sebab dia main alat muzik yang macam Hiyori main tu. Black Maria ni pun kita tak tahu lagi kan dia punya devil fruit kan, so macam interesting kan kat situ. Sampai di sini saja review aku, dan lupa nak beritahu minggu depan tak ada break lagi. Okay, tak ada break lagi One Piece, jadi kami akan cover juga review untuk chapter yang akan datang. Jadi hampa like video ni dan subscribe channel kami untuk video-video yang akan datang lagi. Okay, jumpa lagi. Noro Noro TV.